Ayo kita mudik. Iya, iya. Itu kan pengen balik kampung. Ada Upin Ipin. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku di channel Mikael Tupade. Hari ini kita mau bikin tipu-tipu orang saat mudik, guys. Buat yang udah di jalan pada mudik, kalian tetap hati-hati ya, jaga keselamatan. Iya guys, aku juga jadi pengen mudik nih. Oke. Langsung aja, tipe yang pertama. Tipe si paling heboh. Mudik, waktunya mudik. Ah, bawa barang dikit aja. Ini lagi dikit. Aduh, susah banget sih. Mana cuma dikit. Sekarang yang itu taruh di sana. Nah, semuanya udah siap, waktunya mudik. Mau kemana, Rik? Heboh banget. Mau mudik lah. Ini baru tanggal 7, Rik. Bukannya kita mau mudik tanggal 8. Bruh. Hah? Apa? Si paling oleh-oleh. Ari, Arya, ayo kita mudik. Iya. Kita udah siap kok, tinggal berangkat aja. Eh, nanti aku mau beli oleh-oleh dulu. Antarin ya. Yuk, antarin ke toko oleh-oleh. Nanti beli oleh-oleh apa ya? Kue nastar, kurma, apa lagi dong? Nah, yang ini aja nih. Terus ini juga. Nah, ini nih. Nah, Udari, bayarin ya. Habis deh uangku. Nggak jadi mudik dong. Si paling mencari map. Semuanya udah siap? Udah, Arya. Kamu tahu jalan kan? Tenang, Ri. Aku udah pakai map. Yuk, kita berangkat. Semua sudah siap. Ayo kita berangkat. Dalam 500 meter, belok sedikit ke kiri. Oke,
Aduh, macet nih. Harus cari jalan pintas nih. Cari jalan pintas dong. Kami menemukan rute tercepat setelah 700 meter belok kanan. Belok kanan. Oke. Terus belok kiri, belok kanan lagi. Waduh, susah. Itu kan mobil mudik. Ikutin itu aja. Sama-sama mudik. Di mana ini? Emang benar ini jalan pintas? Ah, jalan apa nih? Tunggu. Kok tulisannya berubah? Mobil pen balik kampung. Hah? Bangun. Bangun. Hah? Udah nyampe ya? Bukan gitu, Ri. Kita kesasar. Apa? Tadi aku ngikutin mobil itu. Aduh, si Arya. Itu kan pen balik kampung. Ada Upin Ipin. Upin Ipinnya kok serem sih? Oh no. Ayo. Lihat itu. Kita ada di kuburan. Gak jadi mudik dong. Ria. Cerita ini hanya drama.